Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Chan Bali. Selamat siang dari Bali teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya harap kita baik-baik semua teman-teman. Nah ini kebetulan di video ini teman-teman saya ada di Pantai Suluban, Suluban Uluwatu, Bali ya. Jadi saya mau berbagi buat kalian teman-teman dengan tempat ini. Kenapa sih banyak orang berbondong-bondong dari negaranya atau dari luar sana datang ke Bali? Karena apa sih? Nah ini dia teman-teman, karena Indonesia itu especially Bali ya sangat kaya atau indah dan kaya akan pemandangan lautnya, surfingnya juga ya, mataharinya juga ya. Itulah alasan-alasan orang-orang ini datang ke Indonesia especially Bali ya. Jadi ini adalah kebetulan saya ada di Uluwatu dan ini salah satu pantai di Uluwatu, di mana Uluwatu ini banyak sekali pengunjung-pengunjung, bukan hanya internasional aja ya, bukan hanya bule-bule aja ya, juga lokal-lokal ya, lokal-lokal setempat atau dari luar Bali, Jawa juga banyak sekali teman-teman yang datang ke tempat ini hanya untuk menikmati keindahan tempat ini. Nah di sini kalian boleh ngapain aja sih? Nah saya akan berbagi buat kalian teman-teman. Di sini kalian boleh surfing. Seperti Indonesia ya, Indonesia sukanya foto-foto, selfie, banyak sekali teman-teman di sini tempat indah yang kalian bisa pakai untuk foto-foto atau selfie. Dan selanjutnya adalah kalau buat kalian yang suka surfing, di sini juga kalian boleh surfing ya. Dan di sini tidak bisa untuk belajar surfing ya. Di sini hanya buat orang-orang yang sudah bisa surfing ya, seperti orang-orang ini. Jadi inilah salah satunya kenapa orang-orang ini datang ke Bali, tidak sabar untuk datang ke Bali gitu loh. Nah, semenjak COVID tahun kemarin lah, COVID sudah hampir 3 tahun ya. Jadi setelah mereka bisa datang mengunjungi ke Bali, mereka sangat senang teman-teman. Karena ya, mungkin sebagian orang sudah datang ke Bali untuk berkali-kali, tapi karena COVID mereka tidak bisa datang ke Bali. Itu sangat membuat mereka sedih ya. Dan ketika mereka sudah bisa datang ke Bali, mereka sangat senang teman-teman untuk menikmati keindahan Bali, salah satunya surfing ya. Nah itu dia teman-teman. Nah di sini di Uluwatu ini juga kalian boleh shopping ya, shopping, belanja, karena di Uluwatu ini juga tersedia toko-toko atau warung-warung setempat, juga restoran juga banyak di sini ya. Kebetulan saya berada di klipsnya ya, di tebing-tebingnya itu. Jadi buat kalian next time datanglah ke tempat ini, Suluban Beach atau Uluwatu di tebingnya. Kalian boleh catat deh itu, Uluwatu Suluban Beach, atau kalian cari aja Single Fins. Ya, Single Fins Uluwatu. Thank you teman-teman, saya sudah bisa berbagi buat kalian. Semoga kalian terinspirasi dengan video ini dan kalian datang mengunjungi Bali. Sampai jumpa teman-teman, goodbye.